Halo guys, kembali lagi di Animal TV. Di video kali ini kita akan membahas tentang anjing laut. Anjing laut umumnya bertubuh licin dan cukup besar. Tubuhnya beradaptasi dengan baik untuk habitat akuatiknya, di mana mereka menghabiskan sebagian besar masa hidupnya. Sebagai tangan, kaki depannya berukuran besar dan berbentuk seperti sirip, dan tubuhnya menyempit ke belakang. Anjing laut terkecil yaitu Arctocephalus galapagosensis memiliki berat sekitar 30 kilo untuk ukuran dewasa dan panjang 1,2 meter. Anjing laut terbesar yaitu anjing laut gajah selatan memiliki panjang maksimal hingga 4 meter dan berat 2.200 kg. Semua jenis anjing laut merupakan hewan karnivora yang memakan ikan, cumi, dan hewan laut lainnya. Anjing laut leopard kemungkinan merupakan predator terbesar di antara jenis-jenis anjing laut lainnya yang memakan berbagai macam hewan dari krill, penguin, hingga anjing laut lainnya. Selain hidup di perairan kutub, mereka juga bisa ditemukan di daerah tropis. Anjing laut juga memiliki kemampuan menarik yang hebat ketika berenang. Selain lincah, anjing laut mampu menahan napas di dalam air selama 2 jam. Ada 3 spesies anjing laut paling terkenal yaitu California, Steller, dan Weddell. Anjing laut California adalah spesies anjing laut yang paling banyak ditemukan di pesisir Amerika Utara. Sementara anjing laut Steller adalah anjing laut terbesar di dunia dengan berat mencapai 2.500 kilo dan panjang mencapai 3,7 meter. Anjing laut memiliki bulu yang tebal yang membantu mereka menjaga suhu tubuh ketika di dalam air. Anjing laut memiliki kemampuan menahan napas yang sangat lama dan membuat mereka sangat hebat saat berenang. Anjing laut merupakan hewan sosial dan terlihat dari cara mereka hidup berkelompok. Koloni anjing laut bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan ekor dan mereka berinteraksi secara fisik dan vokal. Anjing laut memiliki otot dan sendi yang fleksibel dan membuat mereka sangat lincah saat berenang dalam air. Mereka juga dapat berenang dengan kecepatan hingga 2,25 dan melompat hingga 10 kaki di udara. Anjing laut menjadi buruan bagi manusia karena daging dan minyak mereka. Namun sekarang anjing laut dilindungi oleh hukum di banyak negara. Anjing laut dapat terancam oleh perubahan iklim, polusi, dan perburuan berlebihan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai anjing laut. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.